masalah guna kuasa, korupsi dan sebagainya. Dan tak tahu nak letak muka di manalah. Saya tak nampak perubahan ni. Pilihan raya ni akan membawa apa-apa kebaikan kepada rakyat. Kalau tak boleh kempen, pilihan raya tak lengkap. Pilihan raya demokrasi tak lengkap. Tapi saya harap pilihan raya ke-15 ni tak berlaku sehingga penghujung tempoh 5 tahun. Kegiatan-kegiatan rasuah ni tidak ditangani dengan segera oleh mahkamah pula. Dia kata mahkamah pun dikawal rapi. Bagi saya, bagi jawatan, it's corruption. Saya nak bagi ini peribadi ya. It's my personal opinion lah. You know, tak ada nak kempen untuk mana-mana pihak dan sebagainya lah. Ya. My peribadi sebagai seorang yang banyak pengalaman ataupun banyak asam garam lah dalam urusan pilihan raya ini. Bagi saya, pilihan raya negeri Melaka ni tak waktu ada. Saya pun heran juga kenapa ia diadakan dalam keadaan satu COVID ni tak sakira lah. COVID ni mungkin ia datang dan begitu sudah menjadi endemik, mana sebahagian daripada hidup kita. Jadi tapi proses demokrasi ni kadang-kadang menakjubkan. Pelik juga saya, suddenly the government has been doing quite well. Bagi saya, kerajaan Melaka tu ditadbirkan secara yang biasa. Tapi dia orang cakap pasal corruption, pasal salah guna kuasa. Itu biasalah dalam politik Malaysia. Yang memang dah jadi gaya hidup politik Malaysia dah. Corruption ni biasa, salah guna kuasa satu biasa, hari-hari punya hal. Kita memang masyhur di dunia ni sekarang sebagai salah sebuah negara yang penuh dengan salah guna kuasa, korupsi dan sebagainya. Dan tak tahu nak letak muka di mana lah. Kalau kita ni orang yang mudah malu. Ya, tapi kita nampaknya negara berterusan dengan keadaan itu. Okey, bila keadaan memerlukan perubahan kepada dewan hari itu, patutnya perubahan itu berlakulah. Kita ambil apa yang berlaku di peringkat federal sebagai contoh sajalah. Ya. Pihak yang tak ada majoriti dia berunduk. Dan pihak yang ada majoriti dia naik. Tak perlu ada pilihan raya. Sebab kalau ada pilihan raya pun, saya tengok tak akan ada perubahan banyak. Kalau kita nak tengok kepimpinan yang berubah-ubah, tak ada. Di Melaka ni dia recycle, dia kita yang sama juga. Kalau 80% wakil rakyat tu korak, perasuah, orang sama jugalah naik. Dan saya khawatirlah kerana sudah menjadi gaya hidup politik di negeri ini. Dalam pilihan raya dia beli undi, money politics, undi dibeli openly. Orang-orang pengundi akan dihubungi dan diberi sogokan. Ini sogokan lah, bentuk wang, bentuk barang dan sebagainya. Ini nampaknya di Malaysia ni tak terkawal. Sudah jadi perkara biasa. Walaupun memalukan lah. Jadi kalau kita ada pun pilihan raya, perkara ini akan terus berlaku.
orang yang sama juga adik kita semula naik sana, mungkin majoritinya kecil, kemudian dia jatuh pula. Ha, ada pula yang lompat-melompat, tak ada undang-undang tentang lompat ni, dia jatuh. Jadi saya tak nampak perubahan ni. Pilihan raya ni akan membawa apa-apa kebaikan kepada rakyat. Jadi bagi saya tak patut ada. Patutnya itulah tidak dibubarkan. Ya. Tapi pihak yang mempunyai majoriti menubuhkan kerajaan, dan tunggulah pilihan raya yang ke-15 hari itu. Nampaknya pilihan yang ke-15 ni ya, Melaka dah terkeluarlah. Dia dah ada dah pilihan raya ke-15 dia ni. Jadi ini pandangan saya lah, secara ikhlas saya kata sepatutnya tak ada. Kalau ada, ini very messy. Dia menimbulkan keadaan yang langkabut. Okey, itu satu. Yang kedua, ada pilihan raya dalam musim ni. Tengok sekarang ni Kementerian Kesihatan dan mengawal keadaan. Bukan SPR. SPR ni duduk, dia nampaknya masa letak peti undi, pergi mengundi itu ialah letak data pemilih. Tak ada makna sebagai sebuah pertubuhan yang dikirakan bebas untuk melaksanakan pilihan raya ni, yang buat keputusan boleh kempen tak boleh kempen. Saya tengok Kementerian Kesihatan, mana ada dalam undang-undang macam tu. Yang perlu buat SOP ni ya, ialah apa ni, menawarkan SOP yang sesuai ni ialah SPR, bukan kementerian tu, kementerian ini, kementerian dia orang tak ada fungsi dalam pilihan raya. Tapi mungkin SOP dibina setelah berunding dengan pihak-pihak ni, tapi pihak yang akan tentukan SOP macam mana kempen nak dilakukan, SPR lah. Ya, ini nampaknya orang lain pula. Jadi orang luar tengok pelik lah. Ya, negeri ni banyak perkara pelik sedang berlaku. Pilihan raya ni dikawal oleh pihak kerajaan. Dalam pilihan raya demokrasi, kempen lah paling terkeatas proses dia. Kalau tak ada kempen, dia tidak pilihan raya demokrasi. Bermakna ini satu pilihan raya yang tak lengkap lah. Kempen tak boleh. Kalau tak boleh kempen, pilihan raya tak lengkap. Pilihan raya demokrasi tak lengkap. Tanyalah mana tempat dalam dunia. Tapi kita buat konsesi sikit lah kerana COVID. Okey, tak apalah. Tapi mesti ada satu bentuk hubungan antara calon dan pemilih. Dan hubungan itu adalah sikit sebanyak secara berdepan lah. Mungkin calon dan penyokongnya boleh rumah ke rumah. Itu pun kalau nak prevent COVID ni, tak usah lah. Pasal pagi, pasal malam, pasal siang, supermarket apa semua, buku rumah apa semua. Tapi nak kempen pilihan raya, tak boleh. Even rumah ke rumah. Rumah ke rumah ni senang je. Orang pergi rumah. And then katanya, ini kuranglah sikit apa ni, rasuah politik. Tak lah, lagi kuat. Ya, itu salah satu senjata kempen. Bagi saya lah, saya tak setuju lah ada orang sebut, saya baca dalam paper kononnya ini puak-puak orang-orang akademik lah sebut bahawa ini akan menambah meninggikan persen dan mengurangkan apa ni, money politik. Saya kata tak, lagi teruk yang ni. Bagi saya lah, just deposit, lagi teruk yang ni. Yang tu akan menjadi sebahagian daripada bahan kempen yang perlu. Tak tahulah dia nak guna ke tidak dalam PRU ke-15. Itu lagi teruk satu negara. Sebahagian besarnya, 150 kursi ada dalam luar bandar, 150 atau 160 kursi. Saya tahulah, saya buat kawasan pilihan raya ni dulu.
Jadi saya tak tahu macam mana Sabah, Sarawak apa semua ini, macam mana kita nak mendekati menghebahkan calon parti-parti yang bertanding. Sekarang parti makin banyak, parti baru pun banyak juga. Parti baru nak kenalkan diri ini juga. Kami ni bersih ni, dia kata, bersih. Tak mau yang kotor-kotor ni. Jadi yang kotor tu semua orang dah kenal dah. Jadi ini keadaan yang mungkin pelik, tapi saya harap pilihan raya ke-15 ni tak berlaku sehingga penghujung tempoh 5 tahun, iaitu tahun 23. Ya, biarlah. Pasal saya tahu dah perubahan keadaan Kelang Kabut akan berlaku. Perpecahan parti dan sebagainya macam-macam yang ada ni akan menimbulkan keadaan tak ada satu parti pun yang akan mendapat majoriti. Dan akan berlaku perbincangan mengenai kerajaan campuran dan sebagainya, lompat-melompat parti akan berterusan. Tapi biarlah keadaan ini, saya nampak pun kerajaan sekarang ni lebih stable. Stable, keadaan dia boleh amat terkawal. Saya pun suka dengan keadaan yang ada ni, tenang sikit, kawal. Let this government continue, jangan kacau. Biarlah yang Perdana Menteri yang ada ni nampaknya dia pun very compromising, dan dia suka lihat keadaan pelan-pelan berubah. Jadi biar keadaan tu tenang dan let him go on until middle of pertengahan tahun 2023. Macam negara-negara maju, biasanya pemimpin berubah-ubah. Dia orang boleh baca kalau buah parti politik itu lemah atau pemimpin-pemimpinnya terlibat dalam banyak perkara yang tidak digemari oleh rakyat lah, yang merugikan negara, mereka ubah. Jadi saya harap pilihan raya yang ke-15 ni in particular lah, saya harap rakyat Malaysia betul-betul fahamlah tentang keperluan untuk mewujudkan satu kerajaan yang bersih, yang bertanggungjawab, yang boleh benar-benar merancang dan membangunkan negara, rakyatnya Malaysia, menyatupadukan rakyatnya sebagainya. Maksud saya, kita perlu satu bentuk perubahan, reformasi. Yang bila saya sebut reformasi ni, ini bukan perkataan barulah. Ada sebuah parti yang mencanangkan bentuk reformasi yang perlu dijalankan. Pada dasarnya saya setuju dengan bentuk itu kalau benar-benarlah parti ini mampu untuk melaksanakan reformasi yang yang paling penting sekali kita tackle ialah salah guna kuasa, rasuah, kronisme. Ini yang paling teruk yang satu dunia pun tahu apa yang berlaku di sini. Ini tiga mesti ditangani secara serius dan tidak boleh lagi dibiarkan merebak seperti sekarang ini. Jadi sekarang ini nampaknya keadaan perubahan itu tidak berlaku. Pemimpin yang diketahui sebagai korup, selalu salah guna kuasa, penggunaan kronisme dan sebagainya ni masih lagi tak terjejas. Rukanya orang sama saja di kita semula naik sana naik sini jadi pemimpin dan sebagainya. Maknanya negara tidak akan berubah dengan keadaan yang telah wujud. This is a corrupt country. Ini improper management and so on. Kita malulah negara keliling kita sedang maju kerana
masalah ini ditangani secara serius. Corruption ini datang daripada atas. Kalau atas kawal, bawah pun tak jadi. Kalau atas korup, bawah pun korup lah. Termasuk agama seorang. Dulu masa saya, saya pegawai kerajaan, pegawai PTD. Masa saya dulu, masa saya hidup di bawah semua pemimpin negara, semua Perdana Menteri, daripada Tengku Abdul Rahman sampailah ke yang akhir, Datuk Seri Najib pada itu. Kemudian saya juga terlibat dengan Tan Sri Mahyudin. Dan saya boleh tengok apa yang berlaku, perkembangan itu, bila negara ini mula maju dan sebagainya, dan bila mula merudum dan sebagainya. Ini ada dalam pertahuan saya secara detail lah, sebagai pegawai kerajaan yang rapat dengan pentadbiran. Jadi saya harap lah, saya harap rakyat Malaysia akan sedar betapa pentingnya perubahan. Pilihlah untuk merubah. Jadi kalau kita dapat melaksanakan reformasi kepada sistem pentadbiran negara, saya rasa negara kita akan menjadi salah satu negara yang termaju di dunia. Ya, saya salah setuju benarlah. Tapi ini keadaan sementara. Ya, this is a temporary government. Sebab ini kerajaan agung. Bukan kerajaan rakyat ini. Ini kerajaan agung. Keadaan dan agung telah memilih cara yang begitu. Yang patutnya berlaku juga di Melaka. Jadi, dan kita bernasib baiklah. Hari itu terpilih seorang Perdana Menteri yang bersikap macam ni lah, compromising. Dia pun tak mahu, tak banyak benar politik lah, banyak lebih kepada menentukan bahawa pentadbiran berjalan dengan baik, ya. Dan dia juga accommodative, ya, very accommodating, you know. Dia mahu semua. Kita tahulah very politik dalam negeri ini very racial, racial base semua sekali. Dan nampaknya dia nampaknya dapat menyesuaikan keadaan dengan urusan masalah racial. Tapi saya harap dapat dikawal lah ni corrupt practices ni. Masalah saya lah corrupt practices masih berlaku lagi. Kecil besar masih berlaku, masih berlaku. Dan awal kadang-kadang kegiatan-kegiatan rasuah ni tidak ditangani dengan segera oleh mahkamah pula. Dia kata mahkamah pun dikawal rapi. Saya pun tak tahulah betul ke tidak. It should be independent judiciary. Independent tu independent ni nampaknya satu pun tidak independent pun. Jadi saya harap perubahan, kita sabar dulu sekejap, tunggu untuk 2 tahun, pertengahan tahun 23 nanti kita mungkin COVID pun sudah terkawal lebih baik, dan kita boleh adakan pilihan raya. Mudah-mudahan rakyat pun sedar betapa pentingnya memilih kumpulan yang boleh merubah keadaan yang memalukan negara yang sudah berlaku dan sedang berlaku. Dia lompat parti ni kadang-kadang terpaksa. Ada juga kadang-kadang ini. Di Eropah pun ada berlaku. Tapi bila parti politik itu dah menyeleweng, dan orang yang ada stakeholder lah dalam parti itu, dia rasa tak sesuai lagi dengan parti itu, dia perlu keluar ataupun lompat ke pihak yang lain sebab dah menyeleweng. Itu tak boleh nak elak. Tak boleh nak elak. Tak adil juga kalau kita kata yang lompat parti ni semua jahat. Tak, ada yang baik. Dia lompat kerana dia tak boleh lagi. Parti dia dah
Ha, dulu anti corruption tapi parti dia penuh dengan corruption. Jadi dia kata I cannot be in here. Jadi okey, tapi ada yang kerana kepentingan diri lah. Kebanyakannya di Malaysia ni saya tengok kepentingan diri. Ha, yang baru jadi kerajaan, itu Parti Bersatu. Saya pernah masuk dalam parti itu, Parti Bersatu. Sekarang ni orang yang asal macam saya ni dah tak ada semua dah. Dah disepak keluar dah. Sebab yang baru ambil alih, yang baru ni datang dari parti lain. DNA-nya sama dengan parti tu. Tiap-tiap seorangnya. Dia tak korak fellows. Ha? Sekarang misalnya Parti Bersatu ditadbirkan oleh kumpulan orang yang lompat daripada parti yang dikatakan dulu kleptokrat. Kumpulan tu lah. Kumpulan yang kita jatuhkan. Sekarang dia menguasai parti ni. Jadi apa bezanya? Ada beza. Jadi saya menyokong Datuk Seri Azlinah. Memang dalam IRC Merat Lapuram kita ada sebut, kita ada buat dan kita ada cadangkan cara yang samalah. Iaitu recall kan, recall election, pilihan raya semula. Tapi ini makan belanja dan masa juga. Tapi itu cara baiklah, pergi balik kepada pengundi. Pengundi memilih sama ada orang ni nak dikekalkan atau tidak. Tidak, bukan punishment itu. Itu satu bentuk keadilan lah. Tidak nak punish orang itu. Mungkin pengundi kata tak apalah, baguslah dia boleh round pergi explain, kata aku kalau tak keluar aku pun jadi kotor macam puak tu misalnya lah. Jadi sekarang ni saya harap undang-undang tu diketengahkan. Tak usah buat nanti hoping law. Dia hoping law tu lain. Tak benar kan, ada orang yang perlu lompat. Buat recall election ni, pilihan raya semula, jika pengundi lebih demokratik lain ni, jika pengundi rasa kita patut ada pilihan raya semula kerana orang ni dah kelengkung dah. Jadi saya amat sokong, saya beri sokongan penuh lah kepada, saya harap ia diwujudkan. Sebab ia sebahagian daripada, ada salah satu daripada recommendation kita dalam ERC. Tapi orang tak cakap pasal recommendation ERC sekarang ni. Duk sibuk pasal COVID, duk sibuk pasal ekonomi dan sebagainya. Orang lupa bahawa demokrasi dalam pilihan raya kita harus diperkuatkan. Tak ada. Saya tak ada dah. Saya hari tu masuk tu saja. Saya nak tengok lah apa berlaku dalam parti politik. Dan saya dah dapat knowledge. Saya belajar dan dapat pendidikan politik yang amat berguna bagi saya lah. Saya boleh bercakap banyak. Dan sekarang ni, dulu saya pentadbir, lurus, straight. Politik dia zigzag. Saya kata tak boleh lah aku nak zigzag ni. Penat. Jadi saya kata okeylah dulu. Saya pun dah berumur dah, nak bagi orang muda-muda. Tapi saya mengikuti dengan full of interest lah, dan I follow the trend. Dan saya terus bercakap kalau saya tak setuju, saya lebih bebas lah. Tak setuju, saya kata tak setuju. Ni parti yang saya pernah masuk pun sebenarnya, kalau saya perlu bantai, saya bantai lah. Buat benda tak betul, saya kata no, that is not right, that is wrong. Buat, sebab kita cintakan negara kan, kita cintakan negara, kita mahu negara kita maju, aman, tenteram, tak ada korupsi, tak ada salah guna kuasa, tak ada kronisme. Ini semua musuh-musuh negara ni. Benda-benda ni yang saya sebut ni adalah musuh ketat, musuh negara. Dengan pengalaman Tan Sri
sudah pasti ada parti-parti politik yang mengintai, mungkin minta pandangan, menjadi. Oh, ada. Ada banyak banyak parti politik menghubungi saya, bukan nak ajak saya masuklah. Dia pun tahu saya tak mau masuk, tapi minta pandangan. Dan saya bagi pandangan secara ikhlas. Banyak, saya tak mau sebutlah parti-parti mana, tapi banyak. Sebab saya ada kawan kan. Kawan banyak, dia orang telefon. Pujuk-pujuk Tan Sri untuk betul-betul join. Tak ada. Berikan jawatan sebab tak ada pengalaman. Tak ada. Saya pun tak minta jawatan. Saya pun tak mau jawatan. Pasal itu pun hadiah korupsi. Bagi saya, bagi jawatan is corruption. Bagi kepada orang yang betul-betul layak. Ya. Tidak semestinya muda lah, bagilah the second apa ni layer ni, you know, hak lama-lama ada ternama dah dengan macam-macam kenah tu, okay. Sudahlah, you know, go and enjoy your money lah. Dan bagilah orang lain pula naik, dan kita harap yang mempunyai aspirasi untuk mengubah ni, dia tidak pula ikut cara orang orang yang lama tu. Jadi saya doakanlah perubahan berlaku. Buku ini mengandungi serba-serbi mengenai sejarah Pilihan Raya, mengenai apa yang terlibat di dalam Pilihan Raya, daripada A sampai ke Z lah, misalnya stakeholders ya. Stakeholders ni pemilih ya, voters ya, pemilih politik, political parties, orang politik, pimpin-pimpin parti, kemudian calon-calon dan sebagainya. Semua pihak ini memerlukan maklumat yang tepat mengenai Pilihan Raya itu, bagaimana Pilihan Raya itu bermula dan macam mana ia boleh berakhir. Dan ada juga disebut sikit sebanyaklah kelemahan-kelemahan undang-undang kita yang ada ni, apa yang perlu kita elakkan, kesalahan yang berlaku dan sebagainya. Dan sama ada Pilihan Raya ini telus, bebas, adil dan sebagainya, boleh dinilai daripada apa yang kita wujudkan dalam buku ini. Selain daripada itu, rasa saya perlu sangatlah parti-parti politik yang meletakkan calon ya dalam Pilihan Raya itu mempunyai guideline, dan buku ini memberi guide yang tepat dan ringkas, padat. Jadi tak perlu cari sana cari sinilah. Satu buku complete tells everything. Itu semua sekali. Ya, orang ramai termasuk student universiti apa semua tu, dia boleh buat ni sebagai rujukan lah untuk mengetahui apa dia, apa yang terlibat dalam Pilihan Raya dan kenapa sesuatu itu berlaku seperti mana yang dulu masa saya jadi pengerusi dulu, banyak orang bertanya, kenapa awak buat begini? Kenapa tak buat begini? Saya fahamlah, kalau bagi saya kebebasan untuk buat, dia tak jadi macam tu mungkin. Jadi macam lain. Tapi kita dah ada undang-undang. Undang-undang ni tak boleh kita ubah sikit pun. Dia ada di situ, dan macam SPR ni dia kena ikut. Undang-undang seberapa bodoh pun benda tu, kita kena ikut. Jadi kalau mahu boleh buat perubahan kepada undang-undang ya. Dan kita mungkin mempunyai
situasi atau keadaan yang berubah-ubah.